Biasanya saya nggak tahu jam berapa. Karena begitu cepat sih. Kalau buat kronologisnya, truk yang membawa dunia itu, dia pecah ban. Pecah ban. Lari ke jalur saya di sebelah. Nah, di udah gitu ada bis yang mau nabrak dia nih, cuman bis mah keburu banting setir, dibuang ke parit. Nah, saya belum sempat buang setir ke parit, udah keduluan nabrak. Nabrak betul. Tanki betul. Yang bermuatan kimia. Oh, yang sangat tajam banget di kimia itu. Luar biasa. Waktu itu Bapak posisi udah mepet, Pak. Hah? Udah posisinya udah mepet, udah dekat enggak keburu ngebuang. Iya, udah mepet itu. Keburu buang. Kecepatan berapa waktu itu, Bapak? Paling 100 ya. Oh, iya. Jadi Bapak full nabrak depan mobilnya, Pak ya? Telak nabraknya. Bapak yang bawa? Iya. Pak, setelah itu Bapak langsung pingsan atau gimana, Pak? Enggak. Semua enggak ada yang pingsan, masih bisa keluar mobil. Masih bisa keluar. Cuma kalau saya mah keluarnya dengan apa ya, dengan merangkap karena kaki begini. Yang lain pun sama, akhirnya ditolong orang, cuma itu juga lama karena ketakutan. Buat orang mau ketakutan. Mobil ringsek gitu, Pak? Oh, nggak tahu, udah hancur kan? Hancur. Pada saat berapa orang ya, Pak, di mobil? Empat orang. Bapak mau ke mana, Pak, rencananya, Pak? Mau ke Palembang. Oh, ke Palembang dari Jakarta. Bapak sesak yang dirasa, Pak? Iya, dari pertama buat tidur miring aja sakit. Tapi yang paling ini kaki, Pak, ya? Kaki mah justru di miring ini nggak berasa. Nggak berasa. Yang berasa di dada. Di dada, di badan. Di badan. Buat miring ini susah. Miring susah. Ini rencana mau di sini atau nanti di pindah ke Jakarta, Pak? Pengennya, Bapak? Pindah ke Jakarta aja. Biar terkontrol, kasihan keluarga juga. Tapi selamat semua, Pak, ya, di mobil, Pak, ya. Alhamdulillah, selamat. Selamat pelajaran.